Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IT Englishus, dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Hilya TV. Hilya TV akan memberikan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Dan informasi yang akan mimin sampaikan pada kesempatan kali ini, di sini ada jadwal atau schedule Ayu Ting Ting hari ini. 24 Agustus 2021 jam 12.30 Ayu Ting Ting ada di Brunch TV, dan nanti malam jam 21.30 Lapor Pak Ayu Ting Ting akan hadir di Lapor Pak bersama sahabat-sahabat yang lainnya. Dan bagi sahabat semua yang ingin melihat tingkah kocak Ayu Ting Ting, jangan lupa nanti malam Ayu Ting Ting akan hadir di Lapor Pak bersama Andre Taulani, Wendy Cagur, Andika Pratama, dan juga sahabat yang lainnya. Awali pagi dengan sarapan Ayu Ting Ting, di sini sarapan dengan cracker serenya. Dan di sini ada Bilqis yang sedang olahraga, dan Bunda Ayu yang sedang siap-siap menuju Brownies TV ini. Sebelumnya sarapan dulu ya. Dan inilah penampilan Ayu Ting Ting di acara Brownies TV siang ini, memakai baju serba putih nih, dengan bawahan berupa jeans dan juga sepatunya yang kece abis. Di sini Ayu Ting Ting sedang memakai high body scarlet. Bagi sahabat semua yang ingin tampil cantik, putih badannya dan juga segar dan harum, yuk pakai scarlet whitening, dijamin kulit kita semua bakal putih dan juga bersih. Oke sahabat, informasi selanjutnya nih, kita akan melihat Ayu Ting Ting yang hari ini memberikan kejutan. Gansir dari akun Instagram Fan Cafe, Ayu Ting Ting ikut ramaikan Aroha Selka Day. Netizen ini ada di level berbeda. Kini Ayu Ting Ting memperlihatkan fotonya yang sedang memakai tas baru koleksi dari Aroha. Contak ini menjadi perbincangan para netizen dan juga fans dari Ayu Ting Ting. Ternyata Ayu Ting Ting ikut meramaikan Aroha dengan Selka Day. Wah, Ayu Ting Ting selalu memberikan gebrakan terbaru ya. Baru gabung nih sama Aroha, udah ikut meramaikan Selka Day. Dan dilansir juga dari iStory Text 12, repost Fan Cafe Sweep, Ayu Ting Ting ikut meramaikan Aroha Selka Day. Netizen ini ada di level berbeda. Ayu Ting Ting kembali menunjukkan rasa sukanya pada boy group K-pop Astro, salah satu budaya pandom K-pop yang sering diramaikan penggemar idola adalah Selka Day, yakni menyandikan foto diri dengan bias dan biasanya dibuat terlihat mirip, baik itu pose maupun outfit, atau memiliki tema yang serupa. Sebagai penggemar Astro, Ayu Ting Ting pun ikut memposting Selka Day Aroha penggemar Astro dalam beberapa foto yang diunggahnya di akun media sosial. Ayu Ting Ting nampak memakai tas brand mewah yang sama dengan NU. Penggemar K-pop Indonesia pun lantas ramai membicarakan hal tersebut dan menyambut Ayu Ting Ting telah berada di level yang berbeda, karena bukan lagi memilih gaya berfoto yang mirip, tetapi barang branded seperti luxury yang sama seperti anggota Astro. Bagaimana menurut sahabat semua? Ayu Ting Ting selalu memberikan gebrakan-gebrakan terbaru bukan? Apalagi ini ya, modelnya juga sama persis nih, cantik, posenya juga sama nih, tasnya juga sama. Sehat selalu untuk Ayu Ting Ting, semoga pandemi cepat berlalu dan bisa langsung ketemu ya sama Astro dan NU. Amin ya rabbal alamin. Dari Ayu Ting Ting, pek keren teteh ikut Selka Day, Ayu Ting Ting NU. Wow, Ayu Ting Ting ya hebat banget deh, keren banget Ayu nih, Ayu Ting Ting 92. Terima kasih para sahabat, dan meninggalkan berita Ayu Ting Ting yang selalu membuat gempar para netizen nih. Dan ini dia penampilan hari kedua Ayu Ting Ting di Brownies TV setelah mewarnai rambutnya dengan sedikit pirang nih, tapi tambah cantik ya. Ivan tambah lepek-lepek nih jadinya. Wow.
Dan dilansir dari Brownies TV, terima kasih Manis yang udah nonton Brownies yang ini. Jangan lupa besok tonton lagi ya Manis jam 12.30 hanya di Trans TV. Ayu Ting hari ini menggunakan baju berwarna putih ditambah aksesoris celana sedikit sobek, namun memberikan sentuhan yang sangat indah nih untuk Ayu Ting. Sukses selalu ya untuk Ayu. Dan inilah kegiatan Ayu Ting hari ini di Brownies TV bersama Wendy Cagur, Ivan Gunawan, dan juga Rubin Onsu. Bagi sama semua, jangan sampai terlewatkan ya, besok akan hadir lagi nih Brownies TV setiap jam 12.30 waktu Indonesia Barat tentunya bersama Ayu Ting Ting. Oke sahabat, selamat menyaksikan nih beberapa foto dan juga cuplikan-cuplikan video yang Mimin sajikan untuk sahabat semua di rumah. Oke sahabat, selamat menyaksikan dan selalu patuhi protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.